Ambil one man, ambil one man. Gas, gas. Pakai one man lo. Oi, masa nggak pakai one man? Oi. Ntar lagi kita majuin lagi nih. Nah kita kasih tembok. Kita langsung kill. Kita adalah pemberdaya bangsa. Dipikir tuker land terus kalian nggak bisa apa-apa. Bikin emosi, Yuzi tadi bilang dia mau di atas tapi sekarang turun ke bawah. Terus aku udah di bawah, terus dia mau ngapain? Terus musuhnya tuker, dia minta tuker lagi. Kita dapetin turretnya. Kita langsung ulti karena kita mempunyai kultunya. Imperial Justice yang digunakan baik oleh Batoton. Apakah kita stone flicker? Set! Oke, wow! Oke guys, sekarang main baik gak bikin jago. Jadi ya guys, kita bakal duo sama Satria temanku sang naik motor up. What? Jadi gak usah lama-lama, kita langsung gas aja ya guys ya. Apakah kali ini kita akan memenangkan game duo kali ini? Ini kenapa gambarnya dia cewek lagi? Ceweknya siapa itu? Hili-hili. Kita seperti biasa di awal-awal kita ngepin ya guys ya. Ceweknya kak itu bukan, ini cowok. Di band Ben bro nih, gak mau tahu. Kita kayaknya kali ini bakal main tank ya guys ya. Aduh. Ben bro nih, sudah di ban. Ben Natah. Kita ban hero-hero yang ngeselin. Natah. Oke. Nampaknya kali ini kita bakal memenangkan game kali ini. Oke, Matilda sudah di ban. Sekarang kita mau ngeban apa nih? Apa nih dia ngeban apa nih? Tilda, Esmeralda. Ya udah kita ban Medita, itu sudah pasti auto ban deh, guys ya. One one, ambil one one, ambil one one, ambil one one. Enggak, kasih S1 one one. Gas, gas. Bagaimana lo? Oi. Masa gak pake warung? Woi! Aku mau ngetek. Gue tetep pake ini Sylvana, Algo X Villain. Yes! Kita sudah pake hero Sylvana dan kita langsung ke dalam game-nya. Let's go! Algo X Villain. Oke, jadi di game kali ini aku sudah menggunakan Sylvana. Aku akan menciduk-ciduk dari hero musuh Granger. Ada Peleri, ada Lui, ada Expo, ada apa. Kita bantai semuanya. Dan tim kita ada Claude, ada Selena, ada Kovra, ada guys. Jadi kali ini kita duo sama Satria si Baca. Kita menggunakan Kovra. Langsung aja ke dalam gamenya. Oke, kita langsung beli sepatu. Kita aktifin skill 2. Skill 2 namanya apa sih? Spiral Strangling. Ultimate-nya namanya Imperial Justice. Nanti jadi kalau kita lompat, kita langsung bilang Imperial Justice. Kita musuh siapa nih? Kita musuh siapa? Kita musuh Expo kayaknya. Kita diam-diam dulu di sini nih. Diam-diam, baik. Sinyal masih bagus, sinyal bagus. Oke, kita diem, kita nungguin. Siapa nih? Oh, Xbox. Halo, Babang Xbox. Kagak kena, siap. Kita clear. Kita cepet-cepet level 2 ya. Kita cepet-cepet level 2 nih. Terus, kita stun. Kita langsung pecahin armornya. Kita pecahin armornya. Jangan kasih dia bakar-bakar jungle. Nah, ya kan? Kita langsung gangguin dia aja. Nyoh. Ah, dia dapat armor tuh, ya udahlah.
Oke, kita bakar lagi, mau mampus kau. Kita pokoknya cepet-cepet level 4. Musuhnya seperti itu, kita sepatu Tough Warrior aja. Nggak apa-apa. Kok Tough Warrior, Warrior Boot? Pergabungan antara sepatunya. Akankah dia mati? Oke, dia sudah menggunakan flicker ya guys ya. Ini Xbox-nya sudah menggunakan flicker dan akan mati. Apa sih tuker-tuker ah? Cushion-nya ini lo apa sih ya? Gak jelas lo. Gak jelas GS. Kita langsung menuju ke bawah ya guys ya. Kita sudah memiliki sepatu Warrior Boot. Kita langsung bikin concentrate energy menuju ke bawah dan musuhnya Alpha. Alphanya emblem assassin, kita sikat aja ya guys. Mana nih Alphanya nih ngetem ini. Alphanya di sini Alphanya. Yo kita sikat. Kita sikat. First blood. Enggak bisa GS Bang, kenapa lu PGS kampret? Kurang aja, enggak boleh toxic. Kita harus kenapa turtle-nya sudah diamankan? Tapi tenang aja, turtle-nya diamankan oleh Xbox, bukan oleh Granger. Jadi ini merupakan suatu keuntungan bagi kita ya guys ya. Kita langsung mencuri-curi gold. Kita tungguin Alphanya nih. Enemy missing. Mana nih? Xbox dong di sini, Bambang. Nah, pecah tuh armor. Bentar lagi kita maju lagi nih. Nah, kita kasih tank. Kita langsung kill. Kita adalah pemberdaya bangsa. Dipikir tuker lane terus kalian gak bisa apa-apa? Hah? Kalian itu gak bisa apa-apa. Kalian itu bakal aku bantai. Kurang ajar ya, guys ya. Dia meremehkan kemampuan. Alah, lilinnya mencong. Alah, ini cushionnya ngapain sih? Lan, guys! Nggak jelas loh. Ini guys, aduh. Sumpah guysnya lu. Mulan mana sih? Tolil banget. Panik. GS tolil, kesel aku. Ku biowan apa sih? Lu jelas lu GS lu. Dari tadi coba. Kita langsung ngumpet di sini. Oh, ada Granger di sini nampaknya, Bung. Tolong. Bikin emosi sih, tadi bilang dia mau di atas tapi sekarang turun ke bawah. Terus aku udah di bawah terus dia mau ngapain? Yuk kita stun. Kita stun. Kita ulti. Serepet. Dah. Aku mau turret. Sil cacat. Apa sih goblok banget? Lumpal bikin emosi lu. Bikin gerem lo itu gusunnya lo. Enggak jelas lo gusunnya tuh. Eh. Dia udah bikin necklace tapi maunya ketemunya Xbox kan. Bikin emosi ya guys ya gusunnya ya. Kalah lane terus minta tuker. Terus musuhnya tuker, dia minta tuker lagi. Kita dapetin turret-nya. Kita langsung ulti karena kita mempunyai kultunya. Imperial Justice yang digunakan baik oleh Batoton. Menggunakan Silvananya di sini. Kita bisa ngebantai. Kita masih belum menunjukkan combo dari Kufra dan Silviana kita ya guys. Kita lihat apakah kita bisa mengekill ini pohon trem protector. Kita kabur. Sakit. Damage return-nya itu sakit banget ya guys ya. Ini nih, kita ping-pingin biar panik. Ew, kenapa kamu clear? Iya. Kamu nggak lihat nih, sesuatu yang baru nih. Asik.
Kita langsung clear atas ya guys ya. Kita langsung clear atas terus kita akan bantu. Tunggu kawan. Imperial Justice ku siap. Imperial Justice siap. Siap datang. Akankah kita stone flicker? Set. Oke. Wow. Tapi kenapa dia hanya double kill kampret? Wah, pulang. Yang bener. Kita langsung, wah itu anting. Apa itu anting? Ku tak tahu itu anting itu apa. Kita langsung menghancurkan turret di atas. SCP turret kita hancurkan. Oke, kita langsung menuju ke tengah. Kita lihat ada panggilan. Oh, datang. Oh, tidak perlu dibantu nampaknya, Bung. Kita langsung bikin Feather of Heaven, bulu-bulu kucing. Aku tidak ada flicker. Kita langsung lompatin. Oke, kita langsung kill. Oke, kita balik. Tolong. Astaga, Selena ini. Iya nih anting nih. Anting tuh earring. Iya aku tahu earring. Ayo guys, kita sudah hidup lanjut. Kita akan maju dengan Imperial Justice Ultimate ready. Tapi nampaknya timku sudah membantai-mantai. You tahu Ujo gak? Enggak tahu Ujo itu siapa. Geji. Kita lihat Kufra dari Satria masih bisa ngebantai. Kita ulti. Ultinya meleset. Imperial Justice ku meleset karena dianya flicker. Kita langsung ngebantai. Gamenya gak ada 10 menit. Pulang oi. Astaga, enemy confit defeat. Nampaknya di game kali ini kita berhasil memenangkan karena kita berduo dengan Satria. Kita ditolongin karena dia menggunakan Kufra yang baik banget ya guys ya. Kita lihat apakah kita akan MVP. Wah, plus 9 doang, berarti musuhnya jago. Plus 9 itu musuhnya jago guys. Silver emang kampret. Padahal aku sudah membabi buta, tapi kenapa aku masih silver loh. Oke ya guys, jadi kontennya cukup sampai di sini. Jangan lupa buat subscribe, follow, like, share, komen, share ke teman-teman kalian, ke mantan kalian, ke bapak, ke mama kalian yang ada di kampung ya. Karena apa? Karena main banyak gak bikin jago. See you on the next video ya guys. Bye bye. Capek juga.